menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Kalau dia mengatakan setelah bersin misalnya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, kita dianjurkan untuk tashmid, yaitu kita mengatakan yarhamkallah, ya, atau yarhamakallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan. Semoga Allah merahmatimu karena kau telah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu nanti orang yang didoakan pun yang bersin menambah lagi mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuknya kepadamu dan juga semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Jadi ini keadaan yang luar biasa. Sampai orang-orang kafir pun, orang Yahudi di zaman Nabi SAW, mereka cemburu, ya. Dan ini mungkin terjadi sampai hari ini, gitu kan. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang dihasati oleh orang-orang Yahudi seperti ya salam, perkataan amin, dan juga tashmidnya ini, ya. Sampai orang Yahudi kadang-kadang bersin di hadapan Nabi SAW, berharap agar Nabi mengatakan yarhamkallah.